Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1 serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Terpantau cerah pada beberapa wilayah Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Untuk Pulau Kalimantan, terlihat 7 PJN berstatus siaga 1. Dan Pulau Sulawesi hingga Merauke, terpantau 23 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terpantau cerah atau tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian. Juga informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana terpantau cerah atau tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian.